Jadi seperti yang sudah beberapa kali disampaikan bahwa terdakwa itu wajib hadir di persidangan, itu kewajiban, ya kewajibannya, bukan haknya. Jadi hadir. Sedangkan penasihat hukum atau pengacaranya itu kan mereka kan sudah diberikan kuasa untuk mendampingi terdakwa. Apabila terjadi walkout, nanti kan yang dirugikan terdakwa sendiri. Sedangkan majelis hakim sendiri nanti bersikap ya tidak ada halangan untuk sidang tetap dilangsungkan, karena di dalam KUHAP tanpa adanya terdakwa juga sidang bisa dilanjutkan. Tapi dalam hal ini yang nanti akan dirugikan adalah terdakwa, dalam hal ini kan Habib Rizik yang sudah menunjuk para pengacaranya.